Om Swastiastu. Yo 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 teman, kali ini kita kembali kumpulan koko dari Banjar Dalam ke Sumasari ke Pohon Popokan Seketrono Satya Dharma dari tahun 2010 sampai 2023. Kita mulai dari tahun 2010 dengan tema koko sudah malam teman ya. Dan ini dia teman koko di tahun 2010 dari Banjar Dalam ke Sumasari ke Pohon Popokan teman ya. Kita lihat dulu dari bawah ke atas. Wih, sangat keren sekali gogohnya. Sangat bagus sekali, benar-benar jos sekali ya. Luar biasa. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2011 dengan tema gogoh celulu teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2011 dari Banjar Dalam ke Sumasari ke Pohon Pemongkan teman ya. Wow, ini celulunya benar-benar gede dan besar sekali ya. Luar biasa, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2013 dengan tema gogoh celulu teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2013 dari Banjar Dalam ke Sumasari ke Pohon Pemongkan teman ya. Ini juga size celulunya lumayan besar teman ya, dan juga mengerikan sekali, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2014 dengan tema gogoh Hanoman teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2014 dari Banjar Dalam ke Sumasari ke Pohon Pemongkan teman ya. Keren ya, benar-benar bagus ini karyanya, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2015 teman. Oke, kita let's go. Ini dia teman gogoh di tahun 2015 dari Banjar Dalam ke Sumasari ke Pohon Pemongkan teman ya. Nanti teman-teman yang tahu dengan tema gogoh ini silakan sharing-sharing di kolom komentar teman. Ini juga size gogohnya besar ya, benar-benar karya sangat kreatif sekali, benar-benar jos. Lanjut ke tahun 2016 dengan tema gogoh Sang Buto Kalo Sangko teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2016 dari Banjar Dalam ke Sumasari ke Pohon Pemongkan teman ya. Oh, ini juga gogohnya sangat bagus ya, keren nih, dan juga pastinya sangat kreatif sekali ya. Dilengkapi juga dengan aksesoris yang cukup banyak teman-teman. Benar-benar bagus sekali karyanya, dan juga karakter gogohnya ada banyak juga ya. Di bawahnya juga sangat keren ini. Iya teman, bagus sekali ya. Luar biasa, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2017 dengan tema gogoh Sang Buto Amangkura temannya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2017 dari Banjar Dalam Kusumasari ke Pohon Pemongkan teman. Kita lihat ada tiga karakter ogoh-ogoh teman ya. Dan ini raksasanya sangat besar ya, dan juga tinggi size-nya, keren sekali, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2018 dengan tema gogoh Kuncaro Karno teman ya.
Dan ini dia teman Koko di tahun 2018 dari Banjar Dalam ke Sumasari ke Pawon Pamongkan teman ya. Ada 3 karakter Koko teman, semuanya keren ya. Dilengkapi juga dengan banyak aksesoris ini. Pembuatan gogohnya juga sangat rapi sekali. Ini sudah pasti arsitek dan pemuda dari Banjar Dalam ke Sumasari ke Pawon Pamongkan jago bikin gogoh luar biasa, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2019 dengan tema Koko Bataro Kalor man ya. Dan ini dia mana Koko di tahun 2019 dari Banjar Dalam ke Sumasari ke Pawon Pamongkan man ya. Wow, ini juga tidak kalah bagusnya teman, sangat keren ya. Ada 2 karakter Koko dan juga aksesorisnya juga banyak sekali nih, luar biasa, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2020 dengan tema Koko Protenjalo Anggurit Buwano teman ya. Dan ini dia teman Koko di tahun 2020 dari Banjar Dalam ke Sumasari ke Pawon Pamongkan teman ya. Ada 3 karakter Koko teman, kalau kita perhatikan teman ya, semua karakternya ini pembuatannya sangat bagus sekali ya. Dan ini juga sangat menyeramkan ya, dilengkapi juga dengan banyak aksesoris teman. Dan yang ini sangat detail sekali pembuatan wajahnya ya, luar biasa sekali, benar-benar karya yang sangat mengagumkan, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2022 dengan tema Koko Balas Samar Dalam Sawang teman ya. Dan ini dia teman Koko di tahun 2022 dari Banjar Dalam ke Sumasari ke Pawon Pamongkan teman. Wow, ini Koko-nya size-nya tinggi dan juga besar sekali ya, keren sekali nih Koko-nya, benar-benar jos. Lanjut ke tahun 2023 dengan tema Koko Sang Jarat Karu teman ya. Dan ini dia teman Koko terbaru di tahun 2023 dari Banjar Dalam ke Sumasari ke Pawon Pamongkan teman. Kalau kita perhatikan teman, karakter Koko-nya sangat banyak sekali ya. Ada 5 karakter Koko teman, semuanya pembuatannya itu loh sangat bagus sekali ya, sangat keren dan juga detail pembuatannya, benar-benar keren sekali Koko-nya. Ini sudah pasti arsitek dan pemuda dari Banjar Dalam ke Sumasari ke Pawon Pamongkan jago bikin Koko teman, benar-benar keren ya. Kita akan lihat semua karakternya teman, benar-benar karya sangat mengagumkan sekali. Dari tahun ke tahun Koko dari Banjar Dalam ke Sumasari ke Pawon Pamongkan semuanya keren, semuanya bagus, semuanya luar biasa, benar-benar jos. Oke teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih, matur suk semua. Om Santi, Santi, Santi. Om.